Tuh, ini memori penting nih teman-teman. Itu kesadaran manusianya ya. Ih, dia bisa keluarin kapak dari perutnya, woi. Anomali. Oh, ada alat pendeteksi anomalinya, guys. Wah, itu dia tuh 096 tuh. Dia gerakannya cepat, teman-teman. Oke, sekarang aku udah ada di channelnya Monster Up Live, teman-teman ya. Yap, ini sebelumnya adalah channel yang dipakai Monster Up untuk ngebuat seri Skibidi Toilet in real life, teman-teman ya. Tapi sekarang diubah menjadi SCP Squad, teman-teman. Nah, video-video yang real life udah nggak ada, teman-teman. Jadi di sini udah ada video series terbaru dari Mang Monster Up, teman-teman. SCP Squad. Dan ini udah ada episode 1, guys ya. Kemarin pas trailernya rilis, banyak teman-teman yang minta saya untuk reaction. Tapi kayaknya tanggung banget, teman-teman. Reaction video 22 detik gitu, coy. So, setelah episodenya rilis ini, baru saya ada niat untuk reaction gitu, teman-teman ya. So, kita bakalan reaction kali ini, teman-teman. Tapi ya, sebelum kita masuk ke dalam videonya, teman-teman like dulu video ini. Jangan lupa juga buat di-share dan di-subscribe, coy. Oke? Langsung kita bakalan coba reaction, teman-teman. Seperti apa SCP Squad episode 1. SCP Squad episode 1 049. Yap, 049 adalah spesimen SCP-nya ini, teman-teman ya. Nih, kepala botak ini, coy. Wah. Wait. Santai. Kenceng banget suaranya, bro. Kaget saya ya. Hitam putih. Ledakan. The SCP is an organization that protects the world from anomalies. Okay. However, all the anomalies managed to escape into the world. And the government decided to destroy all SCPs with nuclear weapons. Okay. But this led to the extinction of humanity, and people's consciousness was transferred into robots. Okay. The remnants of the leadership created the Hydra Squad. Hydra Squad. Remaining SCP anomalies. Masih ada yang tersisa ternyata, woi. Only they can restore the former balance to this world. Wow, para Hydra ini kayaknya, guys, karakter utama kita ya. Dan di episode 1 ini kayaknya kita bakalan menghadapi 096 ya. Oke. Okay. Aduh. Ini SCP apa nih, teman-teman? Bukan 096 ini ya? Caution danger condition meleduk. Tuh, ini memori penting nih, teman-teman. Itu kesadaran manusianya ya. Ih, dia bisa ngeluarin kapak dari perutnya, woi. Meleduk, mampus kalian. Wise. Ini nih karakter kita nih, bro. MC kita, guys. Serang, guys, ya sama dia ya. Oke, serang. Serem banget ya, bisa manjat dia, guys. Woo! Boom, nancap. Kagak bisa kabur lagi, mampus ente. Wais, pedang. Dibelah, coy. Wah, ini kayaknya cewek, guys. Nah, ini baru cowok nih karakternya. Wush. Kena lagi, guys, ya. Ciu. Yo. Anomali. Oh, ada alat pendeteksi anomalinya, guys. Wah, itu dia tuh 096 tuh. Dia gerakannya cepat, teman-teman. Nah, ada teman kita yang gugur tuh. Itu dia tuh, guys. Gila, serem banget. Dia nih gede, guys. Ayo lo. I'm ready. Ini kayak bisa ngasih tahu keadaannya dia, guys, lewat layar ya. Serem banget, kepala botak. Kepala botak berbadan tinggi.
Itu dia SCP-096. Patah dagunya. Mental dia, guys. Yo! Hydra. Bantai dia, Hydra. Apa nih alat ini? Wush. Stun dia, guys. Influence of Anomaly. Kena lagi. Bisa dikurung kah? Siapa tuh? Oke, ada monster, teman-teman. Ini yang kecil-kecil tadi, tapi ada versi gedenya ya. What? Langsung meninggoy. You ready? Yeah, I'm ready. Let's go. Udah habis, teman-teman. Sampai di situ ya untuk episode 1 ya. SCP Squad, subscribe, teman-teman. Wah, ini 3 karakter utama kita, guys. Semoga aja suatu saat karakter ini ngomong dan saya diajak lagi buat ngisi suara ya. Amin. Ngarep aja dulu, guys. Tapi jangan ketinggian, nanti takutnya kecewa. Jadi kita enggak usah terlalu ngarep, teman-teman ya. Oke. Okay. That's nice. Nah, kan kita udah nonton nih. Ini saatnya komen, teman-teman ya. Yo, let's go. SCP series. Oh my god. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Jadi, karena itu, oh, because of that. Nah, of course can't wait to see more. Let's go. Guys, kayaknya aku tahu deh episode 2 bakalan SCP apa yang dihadapin. Kalau menurutku SCP-173 ini, teman-teman. Karena selain 096 yang terkenal, itu ada SCP-173, teman-teman. So, ya, ini juga udah sempat diliatin beberapa SCP yang kemungkinan besar bakalan dihadapin, teman-teman. So, kita lihat aja lah ya. Tuh, ada 87, 106, 173. Tapi kalau dugaanku sih 173 bakalan menjadi episode 2-nya, teman-teman. Karena itu SCP seram, teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk reaction kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa buat di like video ini, di share ke teman-teman kalian yang suka dengan SCP, dan subscribe juga biar gak ketinggalan video seru lainnya, teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Adios.